negeri bawah tanah Nobita. Aku kesal, aku kesal sekali. Aku mau menjadi anak yang paling tegar di negara ini. Tapi sebagai anak-anak juga berhak untuk bermain, bersenang-senang, tidak hanya belajar, ya kan? Rasanya aku tidak mau ke sana lagi, tidak mau. Kemana maksudmu? Ke arah sana. Sekolah. Benar. Wah, aku habis dimarahi Pak Guru gara-gara nilaiku nol lagi, Doraemon. Itu kan salahmu sendiri. Kenapa salah semua ya? Menurutku sudah benar hitungannya. Kata Pak Guru, aku harus latihan perkalian dan pembagian. Tapi jangan salahkan gurunya. Selagi masih kecil banyak belajar. Tidak ada ruginya, siapa tahu jadi pemimpin negara. Pemimpin negara? Iya, bisa keliling dunia juga. Sudahlah, pulang, belajar terus main. Ada apa ini, Doraemon? Tumpukan bahan bangunan. Jadi kita tidak bisa main lagi di sini. Bisa-bisa nanti merusak pemandangan alamnya. Di Jepang sudah terlalu banyak bangunan. Lalu di mana lagi kita bisa bermain? Negeri ini semakin lama semakin sempit saja. Oh, jadi tidak semangat. Tunggu dulu. Kertas ulanganku harus disembunyikan nih. Mau taruh di mana? Di tempat sampah. Ketahuan nanti. Kalau dipendam di tanah bagaimana? Lokasinya di mana? Tapi boleh juga. Pokoknya bikin lubang saja. Ampun deh. Asik, punya alat apa tuh? Lihat. Mesin penggali lubang di mana saja. Mesin ini akan menggali tanah dengan cepat dan otomatis. Atur saja kedalamannya pada tombolnya. Nah, kalau sudah bunyi ting, baru kita buka. Ting, nah lubangnya sudah jadi. Buat lubang kecil saja. Cuma untuk selembar kertas saja kok. Kira-kira seberapa ya? Aku lupa ukurannya. Katanya otomatis, tapi kok malah kelamaan sih? Itu bunyi. Kalau aku taruh di sini, nanti bisa diambil lagi tidak ya? Wah, kok dalam sekali? Padahal aku cuma mau sembunyikan kertas saja. Jadi seperti gua. Kalau ditaruh begitu bisa ketahuan. Gali lagi saja. Kurasa ini hal yang bodoh. Sedalam itu kah? Ya ampun, pantas saja seperti gua. Ini benar-benar di luar batas. Kok bisa sampai sebesar ini? Aku pendam di sana tuh. Luar biasa. Kalau seluas ini bisa untuk bermain baseball ya, Nobita? Betul juga. Kita jadikan saja tempat bermain ya. Lalu kita buat saja bangunan lainnya. Kota tersembunyi. Iya, lalu kita bangun sebuah kota. Lebih dari kota, Doraemon. Aku mau buat sebuah negara, ya kan? Aku setuju. Sebuah negeri bawah tanah. Dunia anak-anak. Dari anak untuk anak. Dan karena aku yang menemukannya, aku yang menjadi kepala negaranya. Boleh kan? Boleh kan? Kamu jangan sombong dulu, Nobita. Kalau harus menggali lagi, itu terlalu lama. Mini bulldozer. Ayo kerja, 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 ayo. Pasir cahaya. Biar bisa terang di dalam sini. Tabur yang banyak. Nah, terus begini. Nah, sampai di sini. Kita kembali lagi besok siang. Biarkan saja mereka bekerja. Kita kembali lagi besok. Apa kamu yakin gua tanah itu untuk lokasi bermain anak-anak? Jayan dan Sunio pasti mau ikut. Nanti aku jadi tidak bebas. Kecuali kalau aku dan si Suka saja yang di sana. Bisa saja kamu ini. Jangan lupa Dekisugi. PR geografinya sepertinya susah ya. Cari di perpustakaan saja. Ada apa, Nobita? Ini rahasia. Apa? Tempat bermain baru? Mau, mau, mau.
Kita pulang taruh tas dulu, lalu berkumpul lagi. Jangan bilang siapa-siapa ya, kalau kita punya tempat bermain. Terutama pada Jayen dan Suneo. Bah, ketahuan. Katanya dorong itu tidak diundang. Nanti kalau mereka bikin kacau bagaimana, Nobita? Ini baru awal. Luar biasa. Aduh. Aduh, capeknya. Aku juga capek. Masih panjang. Kita baru setengahnya. Hei, kemari. Cepat kemari. Bagaimana? Kalian suka tidak? Benar-benar luar biasa. Seluas ini mau dibuat apa ya? Tidak ada apa-apa di sini. Tidak ada rumah, tidak ada taman. Aku mengerti. Rumah kertas lipat. Ingat, itu cuma kertas. Hati-hati, mudah hancur. Masih ada banyak kok. Walaupun kertas, tapi fungsinya seperti asli. Aku yang ini. Kalau aku yang ini saja. Tunggu dulu, kalian harus merancang tata kotanya dulu sebelum membangun. Tidak usah pikirkan hal sepele. Terserah, tempatnya luas kok. Asik, ini rumahku. Nah, rumah oke. Tinggal bikin jalan yang strategis. Aduh. Hei, Suneo, jangan di sana. Itu halamanku. Yang penting punya rumah, kan? Maaf, aku terlalu bersemangat. Hati-hati dong, Nobita. Jangan membuatku kaget. Wah, keren. Ini dia rumah impianku. Hati-hati dong. Pengacau. Bangunan ini harus digusur. Biar gedung kesenianku bisa luas, kan? Aku yang lebih dulu di sini. Enak saja. Kalian menghalangi jalanku. Aku kan ingin membuat museum pribadi. Kalian ini bagaimana sih? Kamu jangan serakah. Gedung kesenian untuk konser hall. Aku duluan. Konser hall. Sudah, jangan berantem. Museum pribadi. Apa? Museum pribadi. Angin puting beliung ruangan. Aku perbaiki jalannya ya. Tapi kan... Wah, konser hallku. Museum pribadiku. Ya, semuanya jadi hancur sekarang. Tapi kebetulan, kalian jadi tidak egois kan? Lebih baik merancang tata kotanya dulu, mulai dari taman sebagai jantung kota, lalu kita bisa main sepuasnya. Aku ingin lapangan baseball. Aku mau arena radio kontrol. Aku ingin kebun bunga yang luas. Apa saja, kecuali sekolah. Kalian cari lokasi, aku yang atur posisinya ya. Bagus sekali ya. Rapi, keren. Deki Sugi, kota ini jadi indah berkat ide kamu. Tapi kan kerja keras teman-teman juga. Jadi ini kota milik kita ya. Bukan kota, ini negara. Negara? Ya, betul sekali. Negara buatan sendiri. Berarti ya negara milik anak-anak. Aku mau rumah yang itu.
Kalau aku itu saja. Aku. Nah, itu dia. Yang ini lumayan. Wah, di sini nyaman sekali. Bisa tiduran sampai puas nih. Aduh. Hei, bangun, Nobita. Giant. Sepertinya rumah ini tidak cocok untukmu. Lihat saja, kecil, warnanya. Memang kau suka? Masih banyak rumah yang lain, kan? Apa katamu? Doraemon, di negeri ini pun Giant masih berkuasa. Dia seenaknya sendiri. Harus ditangani dengan serius. Kita perlu Departemen Keamanan, robot polisi, dan komandan. Saya tetapkan Anda jadi komandan polisi saja. Pasukan robot polisi akan menuruti instruksi komandannya. Oh, yang benar. Nah, sekarang perintahkan. Balik kanan, gerak. Hebat. Mulai sekarang, akulah komandan di negeri ini. Selamat ya, Pak Komandan. Maju, jalan. Suneo, kau bawa apa itu? Tentu saja buku komik. Aku mau baca sampai puas. Komik? Berarti aku tidak usah repot-repot ke perpustakaan. Sini, aku pinjam semuanya. Jangan. Kamu ambil lagi saja. Hei, hentikan. Kabur, Apa-apaan sih kamu? Ikut campur. Pasukan sedang. Mau main-main ya? Jangan kira aku takut sama mainan polisi. Lihat saja. Iya. Aduh, sakit. Nobita jadi polisi. Kalian tidak percaya kan? Masa sih? Kejahatan harus diberi hukuman. Ingat baik-baik, jangan diulangi. Nobita, kamu keren sekali. Oh ya, aku keren ya. Kawan-kawan, aku sebagai komandan polisi, kita jaga negeri ini supaya kita damai. Setuju. Seperti yang kalian tahu, tiap negara punya raja, kaisar, presiden. Nah, begitu juga dengan negara ini. Sekarang akulah pemimpinnya. Bagaimana? Kalian setuju? Ya, terpaksa bilang iya. Aku anggap kalian semua setuju. Dan inilah bendera kita. Lambang NO dari Nobita. Kalian suka kan? Mulai memaksa deh. Bagaimana sebaiknya? Ya, kurasa itu tidak masalah. Hore! Hidup Nobita! Hidup Nobita! Begini ya rasanya jadi pemimpin, bebas. Aku berjanji akan membangun negeri ini. Karena kita sudah membangunnya dengan susah payah. Di sini nanti akan penuh dengan makanan dan mainan. Apa kamu tahu dari mana sumbernya? Kita perlu insinyur pertanian dan sebagainya. Terutama masalah pangan. Semua harus kamu pikirkan, Nobita. Jangan seenaknya saja. Bikin boyar impianku saja. Tapi benar juga ya. Ini bukan berarti bebas dari PR sekolah. Wah, aku tahu. Maksudnya apa? Aku kan sudah menyelesaikan PR-ku. Itu dia. Sekarang aku beri tugas kamu kerja di Departemen Pendidikan bagian pembuatan PR. Jangan begitu, Nobita. PR itu harus dikerjakan sendiri. Kamu ini bagaimana? Kita harus saling membantu, bukan? Bantu sih bantu, tapi bukan begitu caranya. Jangan membantah atasan. Polisi, tangkap dia. Baiklah. Aku kerjakan. Begitu dong. Sekarang tidak ada yang berani melawanku. Semua bisa kuatasi. Apalagi aku sudah punya pasukan yang bisa diandalkan. Aduh, lama-lama bosan juga ya. Tapi... Ada apa, Nobita? Kamu suka main barang elektronik, kan? Mulai sekarang aku tugaskan kamu memegang Departemen Teknologi Mainan. Bagaimana? Kamu setuju?
Kenapa harus aku? Usahakan saja tersedia segala mainan. Atau mau tahu resikonya? Baiklah, aku kerjakan. Bagus. Nah, berikutnya masalah makanan nih. Eh, Doraemon! Iya, iya. Ada apa lagi manggil aku? Kamu siapkan saja lahan persawahan untuk menanam padi ya. Kamu mengerti kan? Apa? Ayo kerja, kerja. Kerja yang keras ya. Demi kemakmuran negeri ini. Kalau panennya melimpah untuk kalian juga kan? Kamu sendiri tidak bekerja, Nobita. Karena aku yang menemukan tempat ini dan juga punya pasukan. Aku ngantuk sekali. Waktunya tidur siang. Selesaikan menanamnya ya. Nah, masalah makanan sudah tidak khawatir lagi. Sebentar lagi juga ada mainan. Dan aku juga sudah mengumumkan hari kemerdekaan negara ini. Sekarang mikir apa lagi ya? Oh iya, aku sampai lupa. Doraemon! Ya ampun, mau apa lagi sih dia? Aku mau membuat patung diriku yang sangat besar. Kalau itu sih tidak mungkin, Nobita. Mau melawan ya? Aduh, terpaksa deh. Kamera pencetak monumen. Siap, gayanya bagaimana? Mau dibangun di mana? Sepertinya... Nah, di tengah hutan sana saja. Kan seperti keinginanmu. Gagah sekali. Bagus. Sekarang kau boleh kembali ke sawah. Apa kamu bilang? Tidur siang lagi. Hei, Suneo. Kata kuncinya apa? Nek. Jugemon. Ano, kono, giri. Sudah, ayo masuk. Ayo cepat masuk. Terima kasih. Robot polisinya sudah pergi, kan? Sudah. Sudah kumpul semua, kan? Sudah, mulai saja. Sekarang kita cari jalan untuk melawan Nobita. Dia sudah semena-mena pada kita. Teman-teman, kita semua harus bersatu menggalang kekuatan. Jangan mau ditindas. Bersatu. Tenang, jangan keras-keras. Habis bagaimana? Salah sedikit saja dihukum. Disuruh kerja paksa. Padahal ini kan negara bersama. Kalau begini terus, dia akan keenakan. Masa kita kerja, dia malah tidur? Mentang-mentang dia punya robot polisi ya. Sebenarnya dari mana sih robot-robot menyebalkan itu? Semua itu dari aku. Bukan? Kamu biang keladinya. Sudahlah, hentikan. Jangan. Kita tidak boleh berisik. Aku mengerti yang kalian cemaskan. Karena itu, ayo kita satukan kekuatan untuk melawan robot polisi itu. Ayo semangat. Ayo. Nobita, ayo cepat keluar. Ada apa sih ribut-ribut di sana? Bagaimana ini? Ada serangan. Ayo, polisi harus tahu mana yang baik untuk rakyatnya. Ini. Awas ya Nobita. Itu dia Nobitanya. Aku tidak ikutan. Sebelah sini. Aku tidak mau. Bagaimana ini? Aduh, sebaiknya aku sembunyi di bawah tanah. Ternyata kertas ulangannya aku sembunyikan di sini. Kok posisinya bisa kebetulan ya? Kalian semua ada di sini. Mau apa ya? Mau kabur kemana lagi kamu Nobita? Ada apa ini? Gempa bumi ya?
pergi dari situ. Tolong aku. Ayo cepat Nobita. Negeri di bawah tanah aku. Negeri apaan? Maaf, maksudku tempat persembunyianku. Persembunyian? Kertas ulanganku. Nobita, bawa kertas apa itu? Ini Bu. Salah semua. Selalu saja nilai nol. Nol terus. Awalnya itu kan cuma mau menghindari omelan ibu. Kasihan. Kalau begitu mulai saat ini kamu tidak boleh bermain lagi. Mengerti?